Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkannya kembali di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qolal musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi ulukum fid dharain amin. Yang ke-15, di antara cara menghilangkan najis yang ke-15. Jadi ini masih di dalam lingkup pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kalau kita ulang terlebih dahulu, pendapat Imam Abu Hanifah itu menghilangkan najis yang pertama dahulu itu dengan air mutlak. Air mutlak. Kemudian yang kedua, benda cair yang suci. Yang ketiga, dalku atau menggosok-gosok tempat yang najis atau mengelupaskannya. Yang keempat, kemudian menyapu benda yang bernajis itu melalui di tanah, yalah sendal kemarin. Yang kelima, yaitu mengeringkan benda yang bernajis di bawah terik matahari atau dianginkan, seperti contohnya sofa atau tempat tidur kita atau kasur kita. Nah, yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan sampai ke yang ke-15 pada malam hari ini. Ini masih di dalam lingkup pendapat Imam Abu Hanifah cara menghilangkan najis. Yang ke-15, nazhul bi'ril mutanajjisati aw gharani ma'il bi'ri qadra ma yajibu nazhuhu minha mutahhirun laha kan nazhi, yaitu menguras sumur yang bernajis. Aw gharani ma'il bi'ri, atau orang itu mengeringkan air sumur. Qadra ma yajibu nazhuhu minha, dengan ukuran mengurangi apa, mengeringkan air sumur tadi dengan ukuran kita menguras daripada air di sumur. Nah, caranya bagaimana nih lah, kalau sumur itu kemasukan najis, misalnya binatang yang boleh dimakan, bagaimana caranya? Kemasukan sumur kita atau kemasukan binatang yang mati, yang tidak binatang tadi tidak boleh dimakan. Ini beda-beda cara membersihkannya. Wahwa nazhuma wajib minad dilai. Bahwasanya arti menguras di sini adalah ma wajib minad dilai,
yaitu dengan cara menurunkan timba atau ember inilah, atau menguras semua air yang ada di sumur ba'da ikhrajil waqi'i fil bi'ri, setelah kita itu mengeluarkan benda yang bernajis tadi di dalam sumur. Minal adamiyyi, baik daripada manusia. Manusia mati 3 hari di dalam sumur. Caranya bagaimana supaya sumur tadi bersih? Au ghairihi, atau yang selain daripada manusia, minal hayawan, daripada binatang. Wahuwa, bahwasanya menguras air sumur tadi itu atau mengeringkannya, mutahhirun lil bi'ri, itu akan menjadi mensucikan bagi sumur. Nah, lalu caranya bagaimana? Ada orang mati kecebur di dalam sumur 2 hari, 3 hari di sana bau. Bagaimana cara membersihkannya? Ada ayam, boleh dimakan, beda cara membersihkannya. Ada kucing mati dalam sumur, bagaimana cara membersihkan sumur tadi? Wa idza wajaba nasu jami'il ma'i minal bi'ri, apabila wajib seseorang itu, apabila seseorang itu mengarahkan dirinya untuk menguras seluruh air yang ada di sumur, payam bagi sadda jami'i manabi'il ma'i idza in amkana, maka kewajiban pertama di saat kita hendak menguras air sumur itu sadda jami'i manabi'a al-ma, menutup jalur air yang hendak masuk ke dalam sumur. Artinya sumber atau mata air yang akan masuk ke dalam sumur itu kita tutup dulu. Kalau kita ingin menguras itu harus ditutup dulu, ditutup-tutup. Kuras habis, setelah kuras habis baru dibuka mata air tadi. Kalau masih ada mengalir lah kita menguras, yang walaupun lebih cepat kita mengurasnya ketimbang masuk air banyaknya, tetap itu selalu bernajis. Tetap ini bernajis. Nah, bila sudah ditutup, dikuras air tadi sampai paling dasar, summa yumzahu ma fihi fiha minal ma'il najisi, kemudian dikeluarkan benda yang ada di dalamnya. In kanal waqi'u hayawan, maka apabila yang jatuh masuk ke sumur tadi itu adalah termasuk daripada binatang atau hewan, kalhinziri, seperti babi atau anjing itulah, yajibu nasu jami'il ma'i, maka wajib mengurasnya seluruh airnya. Fa in kana adamian, maka jikalau kata Imam Abu Hanifah inilah, fa in kana adamian, jikalau yang mati itu manusia di dalam sumur, pala yanjusul bi'ru, maka sumur tadi itu tidak hukum bernajis. Nah, ini bedanya pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, apabila manusia mati di dalam sumur, diangkat mayatnya tadi, maka sumurnya itu tidak bernajis, tidak usah dikuras. Wa amma sa'irul hayawan, adapun seluruh binatang atau hewan, fa in kana la ya'kulu lahmuhu, maka jikalau binatang yang mati itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kasibal wahsyi, seperti binatang buas lagi liar. Pas sahihu, bahwasanya pendapat yang sahih, yang paling benar itu, annahu yujibu tanjisa, itu membawa kepada air itu bernajis. Nah, jadi apabila itu binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, inilah, tidak boleh dimakan,
seperti binatang-binatang buas, binatang liar, termasuk di antaranya burung yang tidak boleh dimakan seperti elang dan lain sebagainya masuk ke sana, maka hukumnya najis. Bila najis, maka wajib kita tutup dahulu celah-celah lah, celah-celah sumber mata air yang akan masuk ke dalam sumur, baru kuras, baru buang binatang yang masuk di dalam sumur tadi, baru dibuka kembali sumber mata air tadi sampai penuh. Itu bila binatang. Apabila manusia, cukup angkat manusianya tadi, biarkan alir nanti mengalir yang akan membersihkan baunya tadi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa ammal himar wal bagal, adapun himar, keledai, wal bagal, bagal itu palah kuda memperkosa keledai lalu melahirkan yang namanya bagal. Kalau himar kan himar juga, keledai, keledai ya keledai, tapi ada istilah bagal. Bagal itu kuda lah, kuda yang apa, yang bersetubuh dengan keledai lalu melahirkan yang namanya bagal. Jadi agak agak kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai, itu namanya bagal. Nah, himar atau keledai atau bagal yang lahir di antara kuda dengan keledai mati masuk ke dalam sumur. Pas sahihu, maka yang sahih annahu yuja'alul ma'u mashkupan fih. Maka bahwasanya bila bagal atau keledai tadi masuk ke dalam sumur mati, itu dijadikanlah air tadi menjadi ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu inilah? Nah, di sini karena binatang himar bagal ini ada khilafiyah, ada yang membolehkan dimakan, ada yang tidak membolehkan. Sama halnya kuda. Nah, binatang yang diragu-ragukan inilah, diragu-ragukan apabila mati ke dalam sumur, airnya tadi pun membuat kita ragu-ragu mau berwudu sah apa tidak, mau mandi wajib sah apa tidak. Jadi ambil yang baiknya apa, anggap aja itu sama seperti binatang liar, kuras sampai habis. Nah, itu maksud Imam Abu Hanifah. Wa in kanal hayawan yuqalu lahmuhu, apabila binatang yang mati itu ke dalam, yang masuk ke dalam sumur tadi binatang yang boleh dimakan, ayam masuk di sana mati, yalah, bebek atau itik masuk ke sana mati. Fayanjusul ma'u, maka bernajislah air tadi. Ing kharaja mayitan, jikalau kita angkat lah binatang tadi itu sudah menjadi bangkai. Tapi apabila kita angkat masih hidup, maka air sumur tadi itu walaupun bau hukumnya tidak bernajis. Nah, ini beda. Kalau binatang yang liar tadilah itu menajisi semuanya. In kharaj in khurija maitan, jikalau dikeluarkan binatang yang boleh dimakan tadi daripada sumur dalam keadaan mati, maka itu hukumnya menajisi semua air sumur tadi, sekalipun air sumur itu lebih daripada 2 kulah. 2 kulah itu sama dengan 217 liter. 217 liter. Jadi kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ma'u la yanjusu syai', bahwasanya air 2 kulah itu kata Rasulullah tidak bisa dinajisi oleh apa jua pun. Kan sumur kita tidak bisa mengukur nilah keadaan dalamnya berapa liter air tadi. Nah, sekalipunlah 2 kulah atau 217 liter itu tidak bisa dinajisi, tapi bisa hukum najis apabila yang pertama baunya berubah, yang ketiga warnanya berubah, maka hukum tetap hukum najis. Kita punya kolam besar, hitungannya misalnya 500 liter, masuk ayam atau tikus di sana. Berbau air tadi,
Sekalipun sudah kita keluarkan tikusnya, tetap hukumnya najis sekalipun lebih daripada 2 kullah. Tetapinya apabila dimasukin najis yang tidak membuat warnanya berubah, baunya tidak berubah, najis apa juga pun masuk di sana, maka air 217 liter itu tidak hukum najis. Masuk tai cecek banyak di bawah. Di bawah kolam pemandian kita tuh banyak tai cecek, kalau dihitung misalnya 20. Tapi kolam kita tadi tuh misalnya 220 liter, melebihi daripada 2 kullah, kita cium airnya tidak berbau, maka itu tidak hukum najis, mandikan aja. Tapi walaupun lebih daripada 2 kullah tetapinya berbau, warnanya agak berubah, nah maka tetap hukumnya najis. Nah, jadi apabila binatang itu binatang yang boleh dimakan, tetapinya sudah menjadi bangkai di dalam sumur kita. Wa yumzahu ma'ul bi'ri kullahu in kana muntafikhan aw mutasafikhan. Maka dikuraslah seluruh air tadi semuanya. Jikalau lah, nah ini syaratnya dua. Jikalau air tadi itu bergelembung mengeluarkan bau, atau yang kedua mutafassikhan, dan baunya itu menyebar. Nah, bila binatang, lah kita ulang, bila binatang yang masuk ke sumur mati, kucing anggap aja lah mati, sekalipun tidak membuat bau tetap wajib dikuras karena binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, alasannya. Yang kedua, wajib kita menguras air sumur semuanya apa sekalipun itu binatang yang boleh dimakan apabila membuat bau dan membuat apa nih? Gelembung-gelembung dari bekas daripada bangkai binatang yang boleh dimakan tadi. Selama dua ini tidak ada, sekalipun itu bangkai sudah, tetap tidak hukum bernajis. Nah, itu bedanya. Jadi baunya tidak ada nilah, karena sumurnya besar misalnya lah, sumurnya besar. Masuk ayam di sana mati. Sampai terkelupasan sudah bulu-bulunya tercabutan semua, kulit-kulitnya tercabutan kita angkat. Buang bangkainya, ternyata berbau tidak membuat buih di sumur tadi, maka sumur tadi boleh langsung digunakan. Ini apabila binatang yang boleh dimakan. Tetapinya bila binatang itu tidak boleh dimakan, sekalipun tidak membuat bau, tetap wajib dikuras sampai habis. Jelaslah. Wa illam yakun muntafikhan awala mutabassikhan fahuwa fi zahiri riwayati ala maratib tsalas. Maka jikalaulah binatang yang mati dalam sumur itu tidak menggelembung, tidak membuat berbuih bangkainya tadi, dan tidak menyebar baunya, maka menurut riwayat kata Imam Abu Hanifah ini ada 3 hukum. Yang pertama fil fa'rati wa nahwiha. Contoh apabila tikus yang masuk ke dalam sumur tadi. Berarti ini binatang yang tidak boleh dimakan. Yalah. Caranya bagaimana kalau tikus itu menurut riwayat daripada Imam Abu Hanifah yang bersambung kepada sahabat, yang bersambung kepada Rasulullah. Cara membersihkannya. Yumzahu isruna daulan. Maka wajib, inilah wajib menguras airnya itu 20 ember atau timba. Au salasuna atau 30 timba atau ember. Bihasabi kibaril dauli wasogirihi, dengan memandang kepada besar atau kecilnya timba yang kita gunakan untuk menguras sumur tadi.
Jadi kalau timba yang paling kecil, inilah timba yang paling kecil itu ukurannya 2 liter. Nah, kalau yang agak besar itu sudah mulai 5 liter. Nah, jadi kalau sumur itu kecil itu 20 ember. 20 ember membuangnya. Kalau agak besar 30 ember. Ini menurut riwayat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Nah, jadi ada pengecualian sedikit di sini, pengecualian. Apabila tidak membuat buih, baunya tidak menyebar, sedangkan itu binatang yang tidak boleh dimakan, kata Imam Abu Hanifah, cara membuangnya, membersihkan sumur tadi dengan cara ditimba 20 timba. Apabila timbanya timba besar, apabila timbanya timba kecil, maka 30 timba atau ember. Jelaslah. Jelas. Tergantung binatangnya. Nah, ini ter binatangnya. Binatangnya kecil, kecil juga kita pakai embernya. Wa fi dujajati wa nahwiha, adapun ayam betina yang menjadi bangkai masuk ke yang di dalam sumur kita, yunzau arbauna aw hamsuna, maka menimbanya atau mengurasnya kita itu 40 timba atau 50 timba. Itu cara membersihkan sumur, inilah sumur. Adapun untuk bak mandi, nah inilah kalau kita membersihkan bak mandi harus membuangi najis itu dengan cara menguras sampai habis, itu namanya mubadir. Mubadir. Kalau bak mandi itu cara membersihkan najis yang tidak sampai berat seperti ini, itu kita buka keran sedikit, yang penting mengalir. Baru kita ambil benda yang bernajis, apakah itu tahi cecak atau tahi tikus, ambil benda bernajis tadi buang. Setelah itu matikan keran, maka seluruh air yang di bak mandi tadi hukumnya suci sudah. Karena air mengalir. Sama halnya kita inilah di kamar mandi kita. Dan kita ini tidak terperhatikan bala. Apabila sudah kita itu apa? Badan kita ini bernajis, lalu kita bawa sholat, sah enggak enggak sah. Bila sudah enggak sah, otomatis hukumnya berdosa besar. Nah, di waktu kita BAB atau BAK, buang air kecil inilah. Tempat untuk kita cebok itu kan kecil, tidak sampai 217 liter. Nah, sedangkan kita biasanya bakman bak apa untuk cebok tadi itulah, itu tidak ada tutupnya, lalu ada tahi cecak macam-macam di sana, lalu kita langsung ambil, lalu kita sucikan, itu sama dengan mendatangkan najis yang baru. Kalau kita malas inilah, malas karena ada kesibukan atau mau cepat, kita sudah tahu tempat penampungan air tadi kecil dan kita perkirakan itu tidak sampai 217 liter, buka keran sedikit, pakai aja najis, sekalipun tahi cecaknya banyak, puluhan tahi cecak di bawah dasar tempat air tadi, itu tidak hukum bernajis. Tapi apabila kita tutup kerannya di saat kita cebok, sekalipun tahi cecaknya cuma satu, itu sama dengan kita mendatangkan najis di tubuh kita. Otomatis secara langsung, secara tidak langsung kita sudah menajisi seluruh pakaian kita. Nah, ini bahaya. Makanya buka keran. Buka keran. Di saat cebok tadi inilah. Jadi niatnya apa di sana? Niatnya menggunakan air mengalir. Air mengalir itu malah walaupun ada najis tidak hukum najis. Sama hukumnya air sungai. Nah, sungai kan mengalir lah. Nah, dari sini ke sana. Ada taksi kuning. Taksi kuning yang kecil-kecil, nah, kadang putus-putus, kadang bentuknya agak bulat, agak memanjang, taksi kuning tadi.
Karena ini berada di air yang mengalir, sekalipun taksi kuning tadi lewat begini pula, kita ngambil air di depan sini atau di belakang taksi kuning tadi, tidak hukum bernajis. Karena dia mengikut air mengalir. Nah, sama halnya bak mandi atau bak tempat kita cebok tadi. Bila kita buka keran, niat air mengalir, sekalipun tai cecak tadi muter aja di situ adalah, kita ambil di tengah-tengahnya, kita cucikan, tidak bernajis. Memang di kamar mandi itu, yaitu Pak Haji itu namanya kan, pecinya putih, gamisnya hitam, itu Pak Haji itu. Tahu Pak Haji? Tai cecak, Pak. Kan pecinya hitam nelah, gamisnya pecinya putih, gamisnya hitam. Nah, itu Pak Haji kata orang dahulu. Itu banyak di kamar mandi itu Pak Haji itu. Jadi tidak usah dikuras lah, tidak usah dikuras. Kalau masalah najis yang sedikit seperti itu tidak usah dikuras. Cukup buka keran, ambil yang najisnya itu dilempar keluar, cukup sudah. Yang ke-16, cara menghilangkan najis lagi. Ada 16 cara sudah Imam Abu Hanifah yang menjelaskan di dalam hukum beliau. Duhul ma'i min janibin wa khurujuhu minal janibil akhar fi haudin sagirin misliha, yaitu memasukkan air daripada sebelah samping sini dan mengeluarkannya daripada samping sebelah sini fi haudin sagirin, pada apa nih namanya nih, bak mandi yang kecil. Contoh itulah. Payasiru dalika bimanzilati guslihi salasan. Maka cara yang seperti itu, inilah caranya itu tadi, itu sama dengan orang itu menyucinya 3 kali. Yang menghilangkan najis itu yang sempurna 3 kali apalah. Yang pertama, siraman pertama hukumnya wajib. Siraman yang kedua hukumnya sunat. Siraman yang ketiga hukumnya sunat. Nah, ini kita ada najis lah, kita buang. Nah, kita buang dulu benda najis, misalnya di lantai. Nah, masih ada sedikit, kita keringkan, kita buang dulu najisnya dengan tisu. Siraman pertama hukumnya wajib. Siraman kedua hukumnya sunat. Siraman ketiga hukumnya sunat. Itu sempurnanya membuangi najis, bendanya dulu dibuang. Setelah dibuang, siraman pertama hukumnya wajib. Siraman kedua hukumnya sunat. Siraman ketiga hukumnya sunat. Nah, apabila kata Imam Abu Hanifah, di dalam bak tadi, bak air, tempat penampungan air tadi kecil, cara mensucikan najis di sana dengan cara nih, memasukkan air samping sini, keluarkan samping sini. Buka keran di sini, buka di pembuangannya situ. Nah, bila sudah lewat najis tadi sudah suci, Pak. Itu air mengalir juga lah, air mengalir juga. Itu sama dengan kita telah melaksanakan menghilangkan najis dengan 3 kali. Huwa wasilatun litathhiri haudil hamam awil awayan iyatan najasa. Inilah cara kata Imam Abu Hanifah mensucikan haudil hamam, bak mandi, awil awani atau bejana, bejana kecil. Kita misalnya punya mangkok elgo kah yang untuk minum tuh. Nah, buka keran sedikit, masukkan elgo di sana, buka penutupnya tadi sini, air mengalirlah. Bila sudah mengalir, cukup, hilang najisnya sudah. Tidak usah capek-capek, oh digosok, disabunin, tidak usah, bikin capek aja. Idza tanajjasa, apabila itu bernajis. Li'annahu bizawal asari najasati yasirul ma'u jarian. Bahwasanya menghilangkan bekas najis itu
sama adalah itu air yang mengalir. 16 sudahlah. Jadi apa? Masukkan air di sini, keluarkan yang air masuk tadi lewat samping sini. Itu sudah menghilangkan najis. Kalau kita biasanya telah mau gosok-gosok. Yang ke-17, al-khubru ay qalbul ardi bija'lil a'la aspala, yaitu membalikkan tanah bija'lil a'la aspala, dengan menjadikan yang tanah yang di dalam itu berada di atas. Contoh, inilah. Kita punya tanah, lah. Ada tai kucing di sana, bekas tai kucing. Supaya ini tidak najis, apa? Kita ambil cangkul, balik tanah tadi begini. Sekalipun basah tanah tadi, maka tidak hukum bernajis, baik. Sampai punya tanah kaplingan misalnya, malah mau lewat di sana, kepercikan nanti tai kucing, berbau tai kucing di sana. Nah, sampai melihat ada tai kucing di sana, sampai ambil cangkul, balik tanah tadi begini. Sekalipun tanah itu tanah basah, hukumnya sudah tidak bernajis. Ini cara menghilangkan najis, inilah. Dengan cara membalikan tanah yang di dalam di luar, yang di luar ke dalam. Yutahhiruha, maka kata Imam Abu Hanifah itu bisa mensucikan tanah tadi. Yang ke-18, ini cara menghilangkan najis lagi. Ghuslu tarfi saubi awil badani, membasuh ujung pakaian atau badan. Yajizi'u, maka cukup saja. An guslihi, daripada mensucinya. Kullihi, semuanya. Bagusnya semuanya, kata Imam Abu Hanifah. Idza nasiyal mar'u mahalan najasati, apabila seseorang itu lupa di mana tempat bernajis tadi. Contoh apalah? Kita kan biasanya pipis aja, pakai sarungan pipis aja. Lupa tadi di mana yang kena tetesan pipis. Apa kena tetesan pipis kita tadi, apakah di sini, cukup ujungnya aja. Nah, contohnya begini, ini kan kena najis di sini pala, nah tak kena tetesan air pipis di sini, apakah kita siram semua di sini basah, maka mau dibawa sholat, caranya ambil pala, nah ujungnya begini, nah kan ada bekasnya basah tadi lah, nah jadi ini yang disiram. Kalau kita menyiram mulai atas sini sampai ke bawah sini, bawa ke masjid basah, nanti ambil yang di samping ini kepleset sama manusia. Cukup kita ambil yang mana yang basah lah, kita pisahkan dengan ini, lalu siram air di sini, sudah hilang najis tadi, tidak usah terlalu repot dicuci semua langsung masukkan ke mesin cuci, enggak. Nah, jadi yang ke-18 yang terakhir, cara menghilangkan najis, kata Imam Abu Hanifah, ghuslu tarfil saubi awil badan, membasuh ujung pakaian. Maksudnya tuh bukan ujung pakaian di sini, bukan. Di mana yang kena najis, inilah dijadikanlah yang kena najis tadi menjadi ujung pakaian. Nih, ya begini maksudnya. Misalnya gusi kita berdarah lah, nah, darah tadi menetes di baju kita di tengah-tengah sini, di sini. Aduh, darah banyak lah. Wah, cuci aja sudah najis, jangan dahulu. Ambillah yang bernajis tadi, yang berdarah tadi, bikin seperti ini, bikin ujung menjadi ujung pakaian. Siram yang di sini saja, sudah cukup. Karena itu hukum mengalirkan air ke tempat najis. Jelas nih lah. Nah, tuh
terserah aja tuh. Imam Syafi'i pun sama berpendapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah di sini. Wa amma madhabul malikiyati, adapun mazhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, mulai sudah kita masuk kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik. Ada berapa Imam Malik di sini? Cuma ada 11 menghilangkan najis. Sedangkan Abu Hanifah ada 18. Yang pertama, al-ghuslu bil ma'il tuhuri mutlaki. Bahwasanya cara menghilangkan najis itu dengan cara air yang mutlak, air yang suci. Tidak boleh dengan benda cair. Imam Abu Hanifah bolehlah benda cair, boleh kemarin. Boleh. Contohnya apa? Nah, di sini kita luka. Yalah, kita luka. Kita siram sudah juga. Oh, ada benda cair yang selain daripada air, air mutlak. Kita peras begini, hilang bekas darah tadi, sudah suci hukumnya. Itu menurut Abu Hanifah. Adapun Imam Malik, mau tidak mau harus air yang suci lagi mensucikan, atau air mutlak. Yang kedua, mashu bi harakatil mubal bi harakatin mubalilatin, yaitu menyapu dengan kain yang basah. Nah, sama Imam Abu Hanifah kemarin lah. Apa contohnya? Lima yufsidu bil ghusli, bagi benda yang apabila kena air bisa rusak. Kasaifi, seperti pedang, parang, lah benda-benda tajam yang lainnya apabila keseringan kena air cepat berkarat. Maka cukup dengan kain yang basah untuk membersihkan najisnya. Habis menyembelih ayam, habis menyembelih sapi, cuci inilah. Sembelih lagi, cuci lagi, cepat berkarat. Maka caranya supaya cepat, jangan sampai apa membuat rusak benda tersebut, cukup dengan kain yang basah. Kain, ini senjata tadi, gosoknya itu lagi, bukan bolak-balik lah, sekali begini. Nah, balik lagi. Bila sudah tidak ada kelihatan lagi darahnya, cukup itu sudah suci. Boleh sampai taruh di samping sini, bawa sholat silahkan. Tidak hukum bernajis lagi. Jadi bila itu benda, lah benda itu apabila kena air cepat rusak, cukup dengan cara kain yang basah membersihkannya. Kasaipi, seperti pedang dan lain sebagainya. Wanakli, dan sendal. Cuma ini sendal-sendal orang dahulu, itulah sendal kulit. Bila kena sering kena air itu cepat rusak. Nah, maka cukup dilap. Jadi bahasa kitanya dilap dengan lap basah. Sudah. Dua, sudah cara mensucikan najis. Yang ketiga, an-nadhu lisaubi awil hasiri ida syakka fi najasatihi, memercikan pakaian atau hasiri ini hamparan, apabila seseorang itu ragu di mana letak posisi yang bernajis. Contoh nih lah. Nah, ini jarang mungkin kita praktikkan lah. Cuma kalau kita dahulu waktu di pondok, di saat bab yang seperti ini apalah kita disuruh mempraktikkan. Nah, ini mazhab Imam Malik, ini sama dengan Imam Syafi'i di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Apabila seseorang tuh ragu-ragu di mana najis tadi? Di sebelah sini kah? Sebelah sini kah? Di atas sini kah? Di bawah sini kah? Sedangkan ini samar-samar. Cukup dengan cara celupkan jari kita ke air, lalu percikan begini, Pak. Nah, lalu kita anggap yang basah-basah itu adalah percikan tangan kita. Nah, jadi contohnya begini.
Kalau kita misalnya buang air kecil, inilah buang air kecil di kamar mandi. Kamar mandi. Lalu pada waktu kita menyiram, tidak terasa lah percikan air yang ada di lubang kloset tadi itu balik lagi ke celana kita. Dan kita bingung, yang mana nih? Ini bekas percikan air dari gayung kah? Atau percikan air yang di dalam kloset itu kah balik ke celana? Nah, apabila ragu-ragu demikian inilah, maka cukup kita celupkan tangan kita, percikan semua yang basah-basah tadi. Itu untuk mengelabui setan. Makanya di sini inilah kenapa itu dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di kamar mandi. Ya. Apabila kamar mandi tersebut dijadikan tempat pipis juga. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi wa tawaddu minhu fa inal amatal waswas fa inna amatal waswasi minhu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Janganlah kalian, kata Rasulullah, wala yabulanna ahadukum, jangan kalian pipis fi mustahammihi, di dalam kamar mandinya. Dahulu itu lah dahulu, sekarang beda. Dahulu kamar mandi, toilet, toilet. Ini sekarang bergabung, kamar mandi di situ juga toiletnya. Nah, apabila orang itu kebelet nih lah, mau pipis, aduh mau ke sebelah nih, ke WC. Udah sempat lagi sudah, pipis saja di kamar mandi. Pipis orang tadi. Lalu berwudu di sana. Janganlah kalian, kata Rasulullah, pipis di dalam kamar mandi. Wa tawaddu minhu, dan berwudu di sana pula. Fa inna amatal waswasi minhu, bahwasanya waswas itu banyak timbul daripada berwudu di kamar mandi. Nah, waswasnya apa nanti di sana? Ah, aku tadi habis pipis di sini, cuma sebenarnya ada sudah sih kusiram. Sudah kusiram. Lalu kita berwudu lah, berwudu. Nah, kan berwudu tadi itulah karena di kamar mandi sedikit banyaknya ada yang percikan daripada lantai tadi menuju celana atau sarung kita. Lalu di sana setan masuk pada dalam pemikiran kita. Kamu tadi menyiram bekas pipis tidak bersih. Nah, ini kena celana kamu waktu berwudu. Nah, sudah, ganti aja pakaian, ganti pakaian kita. Itu was-was. Jadi untuk menghilangi was-was demikian, celupkan tangan, percikan lagi. Karena kita tidak tahu posisinya, apakah percikan bekas najis tadi itu di sebelah sini atau sebelah sini. Lalu supaya menghilangkan ragu-ragunya, percikan semua. Jadi kita anggap basahnya sarung atau celana kita itu adalah basah daripada percikan tangan kita. Nah, sama halnya sholat pula, sama halnya sholatnya ini menghilangkan ragu-ragu inilah. Karena di saat kita di dalam beribadah apa jua pun, istinja termasuk ibadah, berwudu termasuk ibadah, maka ada cara-cara supaya kita jangan was-was. Bila sudah mulai was-was di pada waktu istinja, wudu pun akan was-was. Bila wudu itu was-was, akan membawa kepada sholat pun was-was. Nah, di sini bila sudah terbiasa kita was-was di waktu kita beristinja, ragu-ragu, ini kepercikan tadi, nah jangan langsung jangan langsung berwudu, percikan dulu cairan tadi, anggap ku yakinkan air yang basah, kain yang basah semua di celana atau di ujung sarungku ini bagas percikanku ini tadi, lalu hilang was-was, iblis tidak bisa lagi masuk dalam pemikiran kita. Memanglah iblis itu hebatnya luar biasa, karena dia ahli hakikat, ahli hakikat. Dia bisa membisikkan kita kebaikan, tapi tujuannya untuk kejahatan. Contoh, orang yang ragu-ragu nilah batal di dalam dia sholat,
lalu keluar daripada masjid berwudu, masuk lagi ke masjid, sholat lagi. Di pertengahan jalan ragu-ragu, seakan-akan batal, berwudu lagi keluar masjid. Nah ini tujuan iblis. Hei kamu batal, kamu merasa enggak tadi kamu kentut? Iya, rasa-rasanya seperti kentut. Berwudu kita keluar masjid, selesai wudu masuk lagi ke masjid, aduh seakan-akan terkentut, nah, wudu lagi. Nah orang yang sering bolak-balik bolak masjid keluar masjid, itu tanda orang munafik. Jadi kita seakan-akan diarahkannya yang bagus, kamu batal wudu, cepat berwudu, wudu kita masuk lagi ke masjid, dibikinnya ragu-ragu, was-was, eh asa batal nah, asa menetes, rasa menetes nah di pipis, eh ragu-ragu, dah wudu lagi, bolak-balik, bolak-balik. Nah orang yang tidak mau betah di dalam masjid, nah itu tanda orang munafik. Nah, seakan-akan dia mengarahkan kebaikan, tetapinya dia menjerumuskan kita di dalam sifat munafik. Ini orang munafik pokoknya tidak mau betah duduk lama di masjid tuh. Ada aja alasannya supaya jangan sampai lama di masjid. Itu tuh manusia yang munafik. Makanya bagus orang yang niat i'tikaf tuh untuk mengetahui kadar kemunafikan diri tuh. Lama enggak, panas enggak duduk di dalam masjid. Bila tidak panas, alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang munafik. Yang keempat, insyaallah minggu yang akan datang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrana wa ma alanna wa ma antal minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar. Rasulullah sayyidina muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.